Sebelum materi pembelajaran dimulai, jangan lupa subscribe dulu ya, karena subscribe itu gratis. Assalamualaikum teman-teman, bagaimana kabarnya di rumah? Semoga selalu sehat. Kembali lagi dengan Ustazah Nur. Sebelum pembelajaran dimulai, kita bersama-sama berdoa dulu yuk. Sikap berdoa, tangannya diangkat, kepalanya ditundukkan. Membaca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman, warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah ilmu kepadaku dan juga pemahamanku. Amin. Hari ini kita akan belajar PPKN mengenal Pancasila. Teman-teman, siapa yang tahu di belakang Bunda Nur ada gambar apa? Ini adalah gambar Monumen Pancasila Sakti yang ada di Jakarta. Pancasila memiliki arti 5 dasar. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Karena penduduk Indonesia memiliki agama yang bermacam-macam, maka sila pertama mengajarkan pada seluruh warga Indonesia untuk menjalankan agamanya sesuai dengan kepercayaan masing-masing dan menghormati sesama manusia meskipun berbeda agama. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila kedua mengajarkan kepada seluruh warga Indonesia untuk menghormati orang lain, bersikap adil, dan berlaku sopan terhadap yang lebih tua. Sila ketiga, persatuan Indonesia. Sila ketiga mengajarkan kepada seluruh warga Indonesia untuk mencintai tanah air, bangga sebagai bangsa Indonesia, dan menjaga persatuan. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sila keempat, mengajak kepada seluruh warga Indonesia untuk tidak memaksakan kehendak kepada orang lain dan bermusyawarah untuk mencapai kata mufakat. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila kelima, mengajarkan kepada seluruh warga Indonesia untuk tolong-menolong dan bekerja sama tanpa membedakan antara yang kaya maupun yang miskin. Teman-teman, ada yang sudah bisa membaca bunyi Pancasila? Ayo ikuti Ustazah Nur. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Alhamdulillah, pembelajaran hari ini telah tuntas. Pastikan dipelajari kembali di rumah. Ustazah akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.